Ya sedih-sedih lagi ya. Tapi kalau ngomong kan itu kan waktu itu kejadian sama almarhum papa ya. Manggilnya apa? Ayah. Almarhum ayah ya. Belum pernah ketemu lagi sekarang ya? Kemarin terakhir belum pernah ketemu lagi? Enggak, udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Tapi Miska sendiri sekarang udah maafin dong? Udah maafin dong? Udah gak ada masalah ya? Nah, sekarang udah sedih-sedihnya, kita mau main pertanyaan cepat. Jadi kalau aku tanya, kamu harus langsung jawab, oke? Oke. Oke, langsung pertanyaan pertama. Kalau kamu lebih milih siapa yang terkenal di sinetron, kamu atau adik? Cepet. Ya pasti aku dong. Pastinya aku. Harus itu. Hah, kayak begini gak main sinetron lagi, nyesel ya. Orang-orang kangen main lihat kamu di TV. Kalau punya uang, apa yang mau kamu beli? Rumah. Oke. Lebih pilih jadi pemain sinetron terkenal, dokter, atau penulis terkenal? Artis aja deh. Sinetron terkenal? Iya. Ya, jadi pemain sinetron. Pemain sinetron terkenal, dokter, atau? Penulis terkenal. Penulis terkenal. Ayo. Mau jadi artis. Tetap. Berarti main sinetron terkenal? Oh, kan udah pernah, kenapa gak jadi dokter terkenal? Lagi pengen bantu mama jadinya mau jadi pemain sinetron. Emang kalau jadi dokter gak bisa bantu mama? Bisa sih. Tapi? Tapi belum belajar. Oh belum belajar? Oh kalau sinetron bisa sekarang gitu maksudnya? Bisa, kan aku udah dikenal gitu loh. Oh iya. Nah balik lagi dia. Kalau jadi dokter itu kan susah nyari pasiennya karena belum kenal gitu. Kalau jadi dokter susah nyari pasien ya? Iya. Nyari percaya gitu. Tenang, di Indonesia banyak orang sakit. Jadi gimana? Tetap artis? Tetap. Lanjut, pertanyaan number 4. Kalau kamu bisa mengulang waktu, mau balik ke masa yang mana? Ke masa yang terkenal. Masa yang terkenal. Sekarang masih terkenal kok. Kenapa ke masa yang terkenal? Biar bisa bantu mama. Biar bisa bantu mama. Sayang banget kamu sama mama nih. Ya, kalau kamu ada kesempatan ketemu ayah, kamu mau bilang apa? Mau bilang tolong balikin uang aku. Emangnya kamu masih marah sama ayah? Udah enggak sih. Udah enggak? Ya cuman emang haknya kamu gitu ya. Mm-mm. Buat bantu mama juga ya. Oh, okay. Tapi penasaran, ada gak sih satu hal yang baik dari ayah? Enggak. Masa? Cuma di depan mama doang. Ya udah, tapi gak apa-apa, lupain ya. Sekarang katanya juga selain warteg, katanya kamu jualan gelang. Mau beli ya? Nggak, ini nanya dok. Mau beli ya? Nih. Benerin dia. Ayo, gimana jualan emang? Gue jadi bapaknya mau bentak merah. Iya, aku jualan. Nah, terus tuh di kantong tuh isinya pasti penuh uang kan? Beli ya, om. Ya. Beli ya om. Iya coba lihat dulu barangnya. Ini nanya wawancara, kamu katanya jualan gelang gitu loh. Kan tinggal jawab aja, iya beres. Iya tapi gitu di kantongnya pasti banyak duit kan. Nah jadi, ya, lihat lagi. Kakak, nama kakak yang cowok itu yang pakai baju pink siapa sih itu? Fani, gas lagi. Aduh. Di sini yang gak terkenal tuh gue. Coba kreatif tolong bikin polling di Instagram ada yang kenal. Jualan gelang katanya. Oh, bagus. Bagus. Oh, ya udah. Mau beli enggak? Gelangnya aja enggak ada. Ada, kata siapa? Ya bawa dong. Bawa. Ada dong. Harga berapaan sih tuh gelang? Sebenarnya tuh gelangnya tuh tadinya harganya 3.000. Cuman kalau sama Om Deddy jadi harganya 10.000 satunya. Pintar ya, anak. Ya kan? Kenapa gua kecil enggak gini ya? Lu jualan atau maling? Jualan. Kan 3.000 katanya. Kan kalau sama teman-teman 3.000. Cuman kalau sama Om Deddy kan tuh penuh tuh di kantongnya ya kak. Jadinya 10.000. Coba lihat gelangnya kayak gimana. Aku tuh bawa gelang
daunnya kayak begini. Yang cocok sama saya dong. Yang cocok ya? Ada yang cocok gak ya? Ya ada dong. Nih kayaknya deh. Masuknya gimana nih? Ditarik. No. Taduh. Buat Om Deddy kayaknya yang ini deh. Iya. Ini tuh cocok banget buat Om Deddy. Kan takutnya gak muat yang itu ya. Ya kan, ya kan. Cocok banget. Gila, gue benci banget temennya kakek. Ini buat Kak Fani. Iya, ini matching nih. Sama Kak Fani tuh. Gak muat nih, gak muat. Dia maksa loh orang. Aku lihat, Mas. Dia maksa loh dorong. Yaudah, jadinya berapa ini? Ini sama yang ini total. 20. Kan 3.000 katanya. Kan buat Om Deddy 10.000. Buat Kak Fani, masa 10.000 juga? 10.000 juga. Semuanya ya, beli semuanya. Ya tuh ada kayak begitu. Ini apa? Gantung. Itu gantungan. Ini apa? Astaga, zaman kecil gue kayak gini dulu mainannya. Ini rantai-rantaian kan? Bukan? Kalung. Kalung, iya maksudnya kalung. Tuh, yang ditempel. Udah, ini aja. Enggak, ini enggak mau. Ini aja. Jadi berapa totalnya? 20. 20.000. 200 aja deh, aku kurangin. Kan tadinya 10.000, aku kurangin. 200. Jadinya 200.000. 200. Enggak mau nipu lagi aja sekalian. Ada lagi yang lebih mahal enggak? Yang lebih mahal enggak ada deh. Hah? Semuanya 10.000. Jadi ini semua ada berapa deh? Semuanya berapa ya? Aku enggak ngitung sih, aku langsung ngacak-ngacak aja. Yaudah, 5 juta, berapa? 5 juta dapat apa deh gitu. Wah, serius? Makasih. Aduh gerak. Gerak. Pada ngiler. Tuh dia gak percaya itu beneran, Mas. Ini beneran. Beneran. Makasih. Ya sama-sama. Makasih banget. Sama-sama walaupun saya nyesal tapi ya udah sama-sama. Terima kasih. Sukses terus ya. Sukses terus ya. Makasih ya. Sukses terus ya. Main sinetron lagi yang panjang episodenya ya. Amin. Amin. Okay. Tak dulu, takutnya ini penipu. Jadi mau dihitung dulu uangnya beneran enggak? Oh iya benar. Lama banget gitu, 5 juta. Udah. Okay, betul. Betul pokoknya. Terima kasih udah datang ke Hitam Putih. Sukses okay. Terus. Pokoknya nanti kalau datang lagi keundang di sini udah harus jadi bintang film sinetron terkenal. Amin. Ya? Ya, harus. Begitu diundang, bilang gak ada waktu, awas kamu. Balik itu 5 juta. Habis ini kita mau ngundang temennya Miska juga. Katanya sekarang juga lagi merintis lagi karirnya juga. Tapi benar, siapa dia selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Nyari siapa tadi? Hah? Nyari siapa? Nyari bapak. Bapak mana? Kokong.